blebep 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 nah mati blebep blebep mati sendiri dia. Pokok koral keras ya roh belakang gue ya. Oke, blebep blebep pok. Nice nice nice, menang ya. Menang. Panggil mas bagi jadi channel Pemur Fedas sampai SKI. Oke, di video ini gue pengen pakai tim Kongo Infinity ya. Pengen review juga karena tim PvP gue di sini udah jadi ya. Kita ke arena, Association Arena. Gue pakai tim sekarang Kongo Infinity ya. Nah, tim gue begini ya. Gue pakai Core Dr. Genus sekarang. Tim kayak gini enak, lebih stabil daripada tim gue sebelumnya yang pakai Mosquito Girl. Tim gue sebelumnya begini, terus sama Dr. Genusnya gue ganti Blue Fire. Nah sebelumnya tim gue begini, terus habis itu Mosquito Girl jalan kedua, habis itu Subterranean Ranking jalan pertama, terus habis itu begini formasinya. Sekarang gue ganti jadi begini ya, gini gini terus Dr. Genus. Nah sekarang tim gue begini ya. Nanti pasti ada banyak pertanyaan ya. Contohnya, bang kok super alloy kan dia tanker, kok ditaruh di belakang ya? Jadi begini, tim kayak gini tuh kuncinya sebenarnya, tim kayak gua gini, kuncinya di Vaccine Man. Orang suka salah kaprah, Kongo Infinity damage dealernya utamanya. Enggak ya, Vaccine Man damage dealer utamanya, serius. Kongo Infinity tugasnya masukin korot aja. Dan kenapa Kongo Infinity di tengah? Jadi kalian harus lihat skillnya dulu ya, Kongo Infinity ya. Kongo Infinity korotnya all lives, all lives, all enemy bener ya. Nih, all enemies target ya. Cuman kalian lihat afflict korotnya itu 50% next to the main target. Next to the main target. Jadi dia kalau di tengah, kalau si Kongo Infinity di tengah, dia serangnya kayak cross gitu. Cross. Korotnya tuh cross. Memang ininya damage-nya all enemies tapi korotnya cross bentuknya. Ini harus kalian pahami sih. Damage cross-nya itu. Jadi makanya Kongo Infinity ditaruh di tengah ya. Terus kalau udah kena korot 3 orang at least itu kayaknya kemungkinan besar menang. Kemungkinan sangat besar menang ya. Oke. Di sini tangguh gua mau naikin skill-nya biar tambah sakit ya. Biar tambah sakit korotnya. Oke. Gas training. Nah, kan. Kasih dia aja korotnya biar tambah mantep ya. Terus urutan speed-nya kalian mesti lihat sih. Gue bakal pakai tim ini di turnamen dan di arena ya, karena lebih stabil juga tuh. Ya walaupun tim ini ujung-ujungnya gacha sih. Kalau lu cuma kena satu agak berat menang. Kalau korotnya cuma kena satu agak berat menang. Jadi gacha juga ujung-ujungnya. Jadi tim begini bagus gak? Ya kalah sama tim AoE lah. Dibabat juga sama tim AoE. Tapi kalau tim AoE-nya kena 3 korot, beh, lu mereka yang kalah sih. Di sini lihat gue diserang beberapa kali ya. Beduh, tahu deh. Iya, ini kita review yang 700 ini BP 700.000. Tahu deh, iya punya core CE, punya core hero SSR, aku mah apa tuh? Core hero SSR. Gua bukan YouTuber OPM ya. YouTuber OPM wajib punya CE, wajib punya core SSR. Terus wajib punya Tatsumeki. Nah, itu udah kena 3 makanya dia kalah. Iya deh CE. Punya CE ampun tuh. Blebep tuh, lihat blebep. Kena blebepnya habis deh, blebep sakit banget, serius sakit. Blebep. Jadi damage itu yang kena 3 orang kena korot itu kestak alias numpuk gitu. Jadi makin banyak orang kena korot, makin pedes gila. Kalau perlu super alloy gua ganti si itu tuh, siapa tuh? Deep si Messenger of the Sea Fog. Nah, yang bisa korot juga, cuman mesti eksklusif, wajib eksklusif item. Kalau enggak tuh lihat blebebnya itu gila banget ya. Ghost Storm Pokemon, hi bikin janda. Blebeb udah menang, udah blebeb ya, modal blebeb doang anjir parah. Terus kemarin gue juga rank 46 gue kemarin, ini kalian bisa lihat ya di message gue ya. Rank 46 padahal nggak ada hero core SSR ya. Jadi cuman wajib ada Wakjin Man. Wakjin Manda lu harus kuat. Kalau enggak sih berat ya. Oke, coba kita lawan ini. Ini dia enggak pakai core SSR. Ada Deep Seeking anjir. Agak ngebingungin sih timnya sih. Kita lawan dia aja kali ya. Yuk, gas. FX Keizo. Asal jangan Vaccine Man gua mati. Oh, enggak kena.
Oh, itunya dulu. Tutup, oke, yuk, Hibiki Jangga, kok kena 4 orang apa? Ghoston pakai mau. Hibiki Jangga, itu kena 3 orang, habis dia. Lihat nih, blebep. Wok korau, nggak apa-apa, santuy, marantuy. Blebep. Itu nggak ada yang nge-skill tim gue soalnya core-nya Genus nggak jalan. Soalnya mereka tuh apa tuh gimana ya? Yang kena korot belum nge-skill gitu tuh. Blebep. Sakit kan? Udah enggak perlu nge-skill udah, yang penting korot masuk udah gitu aja. Blebep. Lihat, blebep. Beh, sialah. Lihat, mati sendiri gua enggak ngapa-ngapain. Gila, bener-bener enggak ngapa-ngapain. Ghoston pakai mono. Ih, mikir. Itu si siapa tuh? Fubuki-nya enggak mungkin kena korot. Enggak mungkin kena. Kerusan, bukan gue pesimis, bukan emang gak mungkin ngerang. Karena dia gak next ke main target alias Super Alloy kayak gitu. Oke, okay. Ini mah udah pasti menang anjir. Blup. Wah, itu gue mati, tapi pasti menang kok, pasti menang. Pok, mati dia, udah tinggal satu. Lu mau walk raw sampai bego juga gak bakal bisa. Itu bum. Wah. Super Alloy gue kan, itu mantep banget pasifnya Super Alloy, serius. Cocok, Super Alloy buat tim kayak gini cocok banget sih menurut gue sih. Pagi lu gak ada DSK ya. Kampret kok dia keras juga gak mati-mati ya. Oke, kerusan bum. Wah, keras amat Fubuki-nya ya. Buat HP itu gue rasa. Buat HP itu ya. Gila, keras banget. Bek, oke. Kurang sih sedikit sih. Keras banget gila. Kerusan bum. Ah, kena ban juga loh. Ada lifesteal, oh ada pakai korce jadi dia ada berserk. Aduh, anjir. Wah, bisa kalah nih. Gila, Muntun. Bisa kalah nih. Gila, kalah. Anjir, loh, Fubuki sendiri. Sadis ini orang. Fubukinya sakit banget ya. Fubukinya sadis banget ya. Kuning Fubukinya, gila ya. Oke. Oh, gue diserang lagi tuh, barusan ya. Diserang lagi gue. Gak tembus ya. Gila sih ini sih. Kita coba lawan dia dulu deh. Ada amainya di mid lagi ya. Amai di mid. Yuk kita lawannya. Hampir Fubukinya bagus ya. Lawan 3 orang tadi. Tapi kalian bisa lihat ya betapa efektif tim gue ya. Ghoston Bakemon. Oh kena 3 orang. Smash. Au. Itu tembus kok, tembus shield kok. Sakit tetap blub. Oh dia nggak itu, nggak ngeblok dia, jadi nggak dapet itu ya. Blebep. Nggak ngeblok dia, nggak dapet energi. Blebep. Searching. Blebep. Damage gue dari, aduh dia dapet energi kamret. Blebep. Blebep. Nina saya udah bunuh Dokter Genus, kurang guna itu. Blebep. Nah ini baru nge-skill, sialah. Soalnya ada yang nge-heal. Soalnya si Hibiki Jangka nge-heal gitu dari core-nya Dokter Genus. Ghoston pakai mall. Hibiki kamret. Itu nggak kena korot sih itu tank top monsternya. Oke, okay. Kimocho Kamateki. Belum tenang, nggak nge-skill ya, belum nge-skill. Aduh, kerusak. Bum, mati, sip. Bum. Oh, dia ada energi satu. Oke, okay. Yuk, Ghoston Bakemono. Hibiki Jangka, smash. Tenang, santuy marantuy. Belebep. Nanti kalian lihat persentase damage ya, paling tinggi siapa ya. Blebep. Ah, mati sendiri. Kerusan bum. Wah, blebep. Ah, tinggal satu. Tinggal satu itu pasti kena korot. Santuy marantuy, bum. Oke, okay. Korotin. Ghoston Bakemono. Hibiki Jangka, smash. Aduh, mati dah si itu Hibiki Jangka gua. Cuma udah kena korot sih dia. Dan ini jangan kejadian kayak Fubuki lagi nih. Aduh, keras banget lagi dia. Bum. Blebep terus. Smash. Aduh, kejadian kayak Fubuki ini feeling gua nih anjir. Blebep, kerusan. Keben dong sayang. Aduh, 50% burnnya mana. Sakit ini game ya. Gak ada kata burn ya. Gila ini orang. Burn dong, aduh, vaksin main gua bodoh banget. Aduh. Smash terus aja anjir. Kampret. Burn. Goblok toh. Gila 50% chance burnnya. Gila. Ini aja belum mainnya belum gacha udah gacha gua. Game sinting anjir. Belum gacha udah gacha gua. Woi, gila ini PVP bukan gacha, woi.
sinting gila gagal. Gila gak kebener-bener. Krusan. Gila sana tiga kali gak kebener. Sinting game sinting anjir anjir. Bener-bener. Aduh gila gagal. Bener-bener game sinting anjir. Menang turn abis. Wah gila bener game sinting anjir. Play crap. Hah? Kok gue kalah? Gila. Anjir gak kebener-bener. Wah segi bener game sinting anjir. Ini lu liat vaccine man ya. Nih vaksin mendet. Lihat. Burn 50%. Ih, anjir 3 kali 150%, dok. Waduh, bener game sini anjir. Enggak ditaktir. Iya deh, iya punya core SSR. Iya. Iya. Gimana menang gua lawan core SSR? Iya, tahu. Tahu. Nih, lu jeleknya gini nih. Lu lawan core non SSR ya. Lu pakai core non SSR diginiin juga nih, diginiin juga nih. RNG lu diginiin juga nih dia tadi nih. Sinting enggak? Lu aduh, capek deh, yuk kita lawan dia. Aduh. Ada King, DSK satu tim, Dokor SSR satu tim. Oh enggak ada DSK. Ghoston pakai mau wetak. Hi, bikin jangka. Lu lawan Core SSR susah masuk. Itu lu apa tuh? Debuff lu susah masuk. Kayak tadi contohnya, Sinting. Udah, gua enggak perlu energi. Yang penting udah masuk itu. Yang penting bertahan aja tuh. Lu lihat row belakang gua cukup keras ya karena soalnya ada si itu siapa tuh? Super Alloy. Krusan bom. Wah. Dapat energi dari soalnya atomiknya itu kena korot. Abis itu Hibiki jangka gue ngeheal. Combo infinity gue ngeheal. Blubub. Nah mati. Blubub mati sendiri dia. Pokok koral. Keras ya pro belakang gue ya. Oke blubub. Wow nice. Menang ini. Menang gila. Belum tahu. Gak tahu nih. Gue stun pake mon. Gak tahu nih menang atau enggak nih. Gila debuff gue gak masuk. Gimana mau menang gue sedangkan gue tim debuff. Anjir itu. Sumpah gak ngerti gue, gak paham gue. Blebeb. Sik, wok-wokor out ya. Blebeb. Oh, gak apa-apa itu cheat-cheatnya gak kena tuh kan. Gila game sinting anjir, bener ampun gue. Krusan dong. Bendong sayang 50% mana, at least kena ke satu orang. Gila bener sinting anjir. Anjir bener. Oh, core SR, oh. Dikasih paham gua sama playcraft. Oh, core SR gitu enggak boleh masuk di buff. Oh, kena paham gua paham. Anjir, gila belum gacha. Ini PVP ya, bukan gacha ya. Anjir, kita lawan FX Storm yuk. Kita lawan King Kang gua babat lah yuk. Enggak takut. Eh, anjir King-nya dulu yang nge-skill. Waduh. Wah, kalah ini. Waduh kalah, ya gak masuk korot gak bisa. Aduh, kingnya lebih cepet dari gue anjir. Kampret. Gak masuk korot berat sih. Coba kita bertahan sampai turn 2 ya. Sik, gue kurang. Aduh. Gak masuk korot percuma. Aduh vaksin. Aduh ini gak mungkin menang anjir. Gak mungkin menang kayaknya. Coba deh coba. Aduh kingnya jalan lagi anjir. Ngamuk, bisa menang kan lawan King kan tadi kalian bisa lihat kan, cuman kalau kalah jalan, bisa nih. Tapi, aduh, udah sekarat vaksin main gue, kena 3 orang lupa dong. Kalau aja gue lebih cepet dari Kingnya, kalau aja nggak bisa diintip sih, berapa ya? Oke, coba lawan Kurobo. Wih, dia pakai tim sama kayak gue, cuman, iya deh, ada core SSR ngeri kakak, ngeri. Ngeri. Coba kita lawan dia yuk. FX Zero. Ngeri, core SSR ngeri. Rumah apa tuh? Sampah ya. Yuk kena dia pakai core itu. Dia ghost on pakai kotak. Hi, bikin jangka. Bem. Oh, dia minta goblok ya. Minta goblok Kimocho sama Teki. Ketahan itu ada si siapa Super Alloy ya, santuy malam. Blebeb. Jangan keblok, please, jangan keblok. Ya, gak keblok-blok. Blebeb. Wetak. Blebeb. Blebeb terus, lihat. Blebeb. Blebeb. Anjir, itunya ada. Aduh. Tahan. Blebeb. Nah, itu amanya udah mati. Ghost on pakai mau. Wetak. Hi, bikin jang. Aduh, yang itu cuma satu. Ben dong, buset. Lawan Core SSR gak ada ben. Gak ada kata ben ya. Gila, gak mengenal ben ya. Ampun, Core SSR. Ampun, baginda. Ya ini burnnya 100%. Dia ampun Core SSR ampun. Binasanya. Srok nice. Blebeb. Oke.
Krusan tuh, menang lah ini, menang lah. Jinjo, Jinjo, nyali musuh. Ampun, kor SSR, ampun. Aku mah apa tuh. Gila. Rank 24 gue, nice, nice. Mayan. Dah, cukup 5 kali aja ya. Gila, ampun, kor SSR semua. Sembah, sembah. Sembah kor SSR, anjing. Kayak krep setan. Gila, susah banget masuk di buff, lu bisa lihat tadi ya. Bisa kok kalahnya konyol yang 2 kali pertama, anjir. Kalahnya konyol banget gitu. Kalahnya tuh aduh, enggak tadi kalau sama Xtom okay lah. It's okay lah. Gila, bener. Tadi mana tuh? Nah, ini yang nyerang gua menendang. Cuman BP-nya gua lebih unggul dari dia hampir 100.000, jadi agak enggak seru ya. Enggak gitu seru gitu. Yuk, kita turnamen monster gua juga bakal begini. Nanti moga gua masuk turnamen monster lagi ya. Gue pengen coba achieve rank 2 at least. Bisa nih, gue targetin rank 2. Kurobot lawan aja, kita jangan takut. Udah pake Hibiki jangka begini, salah. Dokter Genus, belakang. Terus satu lagi, siapa ya? Subkingu, oh Subkingu udah ada. Satu lagi siapa nih ya? Bingung juga gue. Sonic masa? Kayak yang keras ya, enak yang keras ya. Gini. Yang keras yang enak. Siapa satu lagi ya? Siapa satu lagi anjir? Sonic masa? Ya udah gini dulu lah. Sementara gue juga agak bingung sih satu lagi siapa ya. DSK mestinya. Mesti DSK ya. Idealnya DSK. Yuk gas. Aduh. Kan gue gak ada DSK. Gue ganti super alloy. Bagus gak? Bagus. Waduh mati gue. Gak lihat musuhnya lagi timnya. Aduh, rata deh gua anjir. Ghost Town buat tim utak. Oh, gua kena satu orang doang, masih ada harapan. Dia kena tiga orang. Srek-srek. Dia kena tiga orang sih, masih ada harapan menang. Sialan. Oke. Blubub. Main blubub. Woi, ke-heal guys. Blubub. Wetak. Wih, korotnya kena dua orang. Ibu Hibiki jangkai mati, Hibiki jangkai mati. Ayo. Plok, mampus tuh. Blubub. Nice. Enggak ada yang korot lagi. Udah, kayaknya gua bisa menang. Blubub. Oke. Ghost Town bakal wetak. Hibiki jangkai. Blubub. Krusan bum. Wah, ini aja kena bernungnya. Kalau udah pasti menang. Sok. Nice. Satu lagi menang lah. Bum. Nice. Oke, yuk. Ghost Town pakai otak. Hei, Hibiki jangka. Nice, menang. Padahal ngeri lah, anjir. Hoki itu hoki ya, hoki. Dikasih hoki lu. Jadi, squad kayak gini gacha juga ujung-ujungnya. Lu gak gacha. Dante, yuk. Oh, vaksin mainnya level 1. Gak bisa sih. Gak bisa pakai lu kalau gak ada vaksin main. Itu gua ganti siapa ya? Gue bingung ganti siapa sih pucuk kaunya. Oke, yuk. Ghost Town pakai mau otak. Hibiki jangka. Ya cuma kena satu kan setan kan kok gini. Level 1 bisa tuh, keras tuh. Anjir, keras juga tuh. Wah, bisa ternyata. Oh, kena dua tuh. Kena dua korotnya. Gara-gara si pucuk kau ya. Makasih pucuk kau. Otak. Dia kena satu doang. Gue juga kena satu cuman ketolong si itu. Si pucuk kau ya. Pucuk kau basic attack-nya bisa ngekorot. Aduh, gue juga kena dua korot. Blubub. Bum. Oh, tenang ada sialan. Blubub. Sialan. Brun. Ayo blubub. Oke. Blubub. Sialan. Ampun kakak. Blubub. Oh, speed gua menang. Speed gua menang deh itu kombonya ya. Oke, Ghost Town pakai otak. Hibiki jangka. Oke, udah vaksinnya udah mati menang. Sota. Belum. Jinjo. Oh ya, gak dapet energi. Sering. Gak gitu perlu energi sih tim gue. Santuy malam tuh. Oke. Okay. Minasanya. Siap bang. Selama vaksin ingin mengamati mah. Menang gue. Belum aja terus. Ya. Cuman musuh anti debuff nih. Lihat nih. Tau deh kok reseset. Oh kena tuh. Oke. Okay. Belum. Nanti gue jelasin tim gue juga di akhir, biar lebih detail. Gue dari tadi kayaknya mau jelasin apa gue udah jelasin ya. Cuman gak keasikan ngomong pakai squad kayak gini, gue lupa ya. Fate setara, oke, gas.
komen di bawah voucher kau gue ganti siapa ya, buat kasih saran, buat saran aja. Sonic apa ya? Apa nyamuk tuh? Gue debuit juga. Ghoston pakai mata. Ini dia lah. Kok nggak korot sih? Aduh, geblek si voucher kau. Blebep blebep. Apa biarin si voucher kau ya? Bisa korot juga dia kan? Iya gak? Buat backup. Krusan. Wah. Blebep blebep. Ini gila sakit banget ya. Kena blebep 3 orang. Beda blebep anjir. Jinjo, jinjo, nyalimu teret, nyalimu sungguh manja, sasi sasi susu sesu, blebep, 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 waduh, bum, nice, very nice, keren, 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 mantap, lagi, last battle, oke, Marsha, aduh gila, lu lawannya sendiri dah, gak bisa, lu tau gak kenapa, core DSKD level 4, Cordes ke level 4, guanya kena fear. Jadi konbu gua enggak gerak. Lu baca sendiri core-nya DSK yang level 4 ya, jangan yang biasa ya. Enggak akan bisa menang lawan Marsha. Lu mau belebeb gimana pun enggak kampret gila. Oke. Okay. Ghostan Bakemon. What the? Jangan kok ini mah pasti menang, kita skip aja lah ya. Sasi 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 sasi. Beda jauh BP. Skip biar gak lama. Oke okay, nice. Ampun ampun. Bisa-bisanya gue ketemu Mars. Coba rank berapa gue Monster Turnamen 2-3 ya. Oke okay. Nanti moga gue bisa masuk ya ke Monster Turnamen ya. Moga gue bisa masuk ke Monster Turnamen ya. Gue pengen at least icip-icip rank 10 besar. Karena selama ini gue pengen tinggi rank 17-16 ya. Pakai wiki jangka sih kayaknya bisa ya. Coba ada yang serang lagi gak? Belum ada yang serang lagi ya. Mantep sih squad gini. Gua jelasin dulu squad gua ya. Gua jelasin dulu squad gua. Jadi Super Alloy ini jelasinnya di sini aja lebih enak deh. Jadi si Super Alloy ini dia tuh pasifnya tuh when battle start increase ultimate damage reduction rate of self. Jadi makanya gua taruh belakang biar konbu sama vaccine man gua kalian bisa lihat susah matinya ya. Terus sub tendaran king gue kasih HP sih, mau nggak mau sih, biar dia agak tebel dikit ya, kok nggak mati anjir. HP tuh mau nggak mau deh, mau nggak mau HP ya. Jadi kok bisa sih speednya cuma nih terlanjur gue naikin anjir tuh jadi 47G speednya vaccine man di atasnya sih, di atasnya sih ini. Jadi gue butuh satu baju HP sih. Gue buat kasih vaccine man HP, terus HP speed yang ini gue kasih ke ini, gue kasih ke sub king ya. Jadi sub king gue speednya bisa di atas si vaccine man. Kalau dia kalau full tech mati langsung. Jadi kasihan si Kabuto sendirian di depan. Kalau ini sih udah pasti mati. Nggak ketolong dia si itu. Dokter Genos gue udah pakai schooler ya. Karena schooler itu kalau lu block, kalau lu ngeblock itu lu ngeheal. Jadi at least jinjo, at least sub king lu bisa nge-skill ya. Cuman masalahnya trigger ngeblok restore HP ku. Cuman masalahnya sebelum ngeblok dia mati duluan ke keripik ya. Mungkin masih belum full build ya. Ini juga masih dua wajik gitu. Combo Infinity belum bintang 4 juga. Kok bintang 4 enak ya. Karena bintang 4 action increase 200 energy gok ya. Enak sih kalau bintang 4 sih. Jadi enggak usah mikir schooler ini, schooler itu gas langsung ya. Sebelum berakhir ada unnatural disaster ya, unnatural dulu. Siapa tau dapat yang ungu ya. Gue sih sekarang sih gue crit sendiri. Kepencet quick joy. Yeah. Maaf ya gue nggak sebaik hati itu mau bantuin. Gue juga jarang dibantuin anjir. Dikikikin nih ya waktu itu. Yang subscriber gue yang baik. Ya yeah, jelly bean oke. Okay. Gue nggak ada high tech ya. Ini pada ready semua anjir. Oke, okay. Genus aja apa ya? Oh, dia udah ganti Ceo. Dia udah ganti Ceo. Kalau gitu ya udah gue ganti duelist. Nah, gas. Ini enak nih level udah tinggi ya udah pada ngerti ya. Oke, okay. Belakang. Gas. Enak level udah gede-gede udah pada ngerti ya. Coba level kecil. Waduh, bukannya gue apa ya? Tadi dibilang ngerendahin lagi. Cing. Oh, oke. Okay. Nice shatter. Wecik. Tenang gua enggak jinjo-jinjo. Gua mah ngerti, gua udah paham anjir deh hari pertama gua main game. Gas. 1 2 3 4. Nice, sakitan gua nih kayaknya.
Satu, dua, tiga. Kampret cuma tiga. Lu tau gak kenapa gue sakit? Karena injurinya udah masuk ya. Bukan gue lebih jago ya. Oke. Tadi ya pakai si DSK ya enak juga ya itunya ya. Apa tuh? Pucat. Mampus. Enak juga refleks ini. Kelatak lutuk. Nice. Gas. 10 kali. My friend, 10 kali. 1, 2, 3. Ah, sakitan gue. Yuk, gas. 1, 2. Enggak deh sakitan dia deh. Boom, boom. Nice. Ungu. Setan. Hari ini gak dapet ungu gue. Anotorizer. Gak kayak kemarin hoki ya gue. Attack speed lagi. Gue butuh HP speed. Atau enggak HP-HP juga boleh. Yang baju ya. Kita crop challenge dulu deh sekalian nih. Sebelum konten ini berakhir ya. Kontes-kontes gak usah lah yuk. Mosquito girl gue loyo lagi gak ada item. Udah lah gas aja lah ya. Yuk gas aja lah. Mosquito gak penting juga sih. Oh udah gue pasang item. Srok. Ulti si Aloy. Miteru. Bep. Srok. Wih, nice. Srok. 1, 2, 3, 4. Nice. Lumayan. Srok. Nice. Oh. Gue sih main game begini ya. Grup celeng fokus. Itu panennya PvP juga fokus ya. Gue gak terlalu fokus PvP sampai full aja. Ya gimana mau fokus PvP sampai full? Lu gak ada core SSR? Gila. RNG lu dijelekin kayak gue. Kan gue udah bilang ya. Lu lihat aja tadi. Gimana gue dijelekin anjir. Srok. Gas. Srok. 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 Gue paling suka klub challenge sih. Bener nih. Mode yang gue suka. Enak gitu. Gebukin boss gitu. Mirip Caster Rush kalau di Cyber Knight. Walaupun gue gak suka Caster Rush ya. Cuman di Cyber Knight waktu itu gue suka Raid. 2. 3, 4 World Boss maksudnya. Karena Caster Rush makin lama makin aneh. Makin aneh aja gitu. DPS lu tuh kayak ketahan gitu. Damage-nya kan kita suka club challenge kan. Kita suka mode-mode kayak gini kan. Kita suka lihat damage yang meledak-meledak gitu ya. Di game sebelah itu gak meledak-meledak lagi. Damage bikin males tau gak. Makanya gue ya pensiun lah. Malah komunitas kayak babi lagi, aduh. Ayo, 10 kali. 1, 2, 3. Aduh, kalau ngeliat kayak gini sih kesel juga. Ha, ampun, gacha lagi. Group challenge gacha lagi. PvP, gacha. Group challenge, gacha semua. Gacha, setup, srok. Aduh, mati kena corot. Oke, heal amai. 10 kali. 1, 2, 3. Gila ya, 3 kali terus. Ampun deh. Ampun DJ, ampun. Mesti gue taruh bawah ya dokter genusnya. Mesti taruh bawah tuh. Salah. Srok. 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 10 kali. 1, 2, 3, 4. Aduh. Dia gak dapet heal. Dia gak dapet tambah attack. Dia 4 ya. Kayaknya menurut gue amai. Damage-nya dibikin balance sama game ini ya. Tapi enggak juga sih, gue pernah 5 terus sih. 2, 3, 4. Gila enggak dapet buff attack lu lihat 4 minimal. Enggak sih, gue pernah dapet 5 terus sih. Yang pasti lu pakai core SSR di nerf, itu gue yakin. Lu bisa lihat sendiri lah tadi lah. Di nerf nih di TV. Enggak boleh kena burn anjir 3 kali 50% sekali itu kan. Aduh, ampun. 2, 3, gue butuh core DSK. DSK. Uri sambal gue, ini akan naik. Srok. 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 10 kali yuk. 10 kali. 1, 2, 3, 4. Aduh. Oh. Ayo gua sengkat dari situ terakhir. Gua sengkat. Pep. Srok. Ini basic aja karena ini 120%. Kalau basic kan ada gangster 130% ya. Yuk, gas. 10% 130% sama 120% banyakkan mana? Ya. Paham lah. Oh bisa mau kena. Oke, okay, Nes. 11 juta Nes, new record ya. Oke, okay, thank you buat teman-teman yang udah nonton.
peace and see you on the next video.